kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Tentu bukan yang satu persatu juga merasakan hal yang sama, kebahagiaan itu. Sehingga konsep eco-ecoing bulan Juni, alhamdulillah hari ini bisa terwujudkan dari Mas Dodot dan teman-teman semuanya. Semoga apa yang digagas, apa yang dilakukan di sini, di tempat ini, membawa barokah buat semuanya. Meskipun memang juga belum begitu memahami, meskipun saya sudah lama bergaul dengan Mas Dodot dan teman-teman yang lain juga, tapi itulah mungkin ya belum terbuka atau belum mendapatkan apa yang namanya ya Pak ya, pelajaran untuk bisa menikmati atau ya menikmati, saya menikmati ini adalah momentum yang luar biasa di bulan Juni ini, buat teman-teman seniman yang senang-senang di sini, yang sekali lagi mudah-mudahan ini membawa manfaat. Satu lagi, selamat ulang tahun ya, kita lakukan yang ke-20. Mudah-mudahan sukses untuk apa yang dicita-citakan dan keinginannya semuanya bisa terkabul. Demikian yang kita sampaikan kepada Bapak Yulianto beserta jajaran yang telah berkenan rawuh menyaksikan acara ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bajoyo Center juga yang telah dan hakikat daripada gotong royong dalam persetujuan. Sehingga dengan dibukanya Pita Loka ini, harapannya bisa untuk bersama Pita Loka itu sebenarnya tidak sengaja. Jadi Mas Dodot kalau tidak salah ceritanya duduk di sini kalau tidak salah, beliau itu sambil merenung karena seniman itu imajinasinya punya nilai lebih daripada seperti saya kan, bisa melihat tidak bisa memaknai Pak. Bisa. Nah, Mas Dodot melihat bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya dan pada umum masyarakat di luar piungan atau wilayah lokasi ini. Dan kebetulan sekali bersamaan dengan dibukanya ini ya juga Mas Dodot kesuksesan dan mudah dalam mencapai cita-cita. Untuk selanjutnya adalah sambutan kepada Bapak Polsek Berbah Sleman oleh Bapak AKP Marliska. Monggo waktu dan Bapak Menteri. Pak Menteri, sampai hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas undangannya dari Pak Polis, Yuli maupun Mas Dodot. Kami ucapkan terima kasih, mohon izin Bapak Kabin Humas, Kombes Pol, Direktur SIK MSI. Selamat datang di Pita Loka Kantors. Di sini masuk wilayah Berbah Bapak. Jadi tadi mungkin berdampingan dengan Piungan, berdampingan dengan Prambanan. Harapan kami dari Polsek, galeri ini maju besar, kemudian banyak pengunjung, banyak yang hadir di tempat ini, dan kami dari Polsek senantiasa akan memberikan pelayanan, baik pelayanan keamanan, ketertiban maupun keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak oleh Mas Leo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Tua muda menjadi satu.
inilah yang kami harapkan seniman-seniman asal Jakarta. Jangan merasa dirinya hebat, jangan merasa dirinya seni. Karena anak-anak muda sekarang lebih pandai daripada yang tua. Yang tua itu cuma menampak. Inilah yang terjadi pada sore hari ini. Selamat berpameran, salam budaya.